Jurubahasa isyarat Berita Al-Hijrah Amin Zuhaili Mansur, 33 tahun, selamat bergelar suami kepada pasangannya Azirah Abdul Rahman. Majlis Ijab Kabul yang berlangsung di Pejabat Agama Islam daerah Raub dihadiri keluarga terdekat dan saudara mara pengantin. Dengan sekali lafaz, Amin Zuhaili sah menjadi suami kepada gadis pilihan hatinya 3 petang tadi. Mereka dinikahkan abang pengantin perempuan Muhammad Khairul Izzuan Abdul Rahman dan disahkan penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk Jabatan Agama Islam daerah Raub, Muhammad Razun Muhammad Nurdin. Bagi memastikan sesi ijab dan kabul berjalan lancar, Ketua Jurubahasa Isyarat TV Al-Hijrah, Azlina Muhammad Issa membantu menggunakan bahasa isyarat sebagai penterjemah. Perkenalan singkat 8 bulan dengan gadis berusia 32 tahun dari Tangkak, Johor itu membuahkan keserasian yang disempurnakan dengan ikatan perkahwinan. Amin Zuhaili berkata beliau dan pasangannya memilih hari Jumaat sebagai hari pernikahan kerana mengambil keberkatan penghulu segala hari itu. Majlis persandingan kedua mempelai itu akan diadakan Ahad ini di Felda Tersang dekat Raub.